atasnya kayak apa tadi yang kayak lala di Singapura. Garden by Dubai. Garden by Dubai. Padahal kita udah pernah ke Singapura, tapi mirip-mirip lah kalau kita lihat dari foto-fotonya orang. Iya. Asal sebut. Lewat sana tuh. Kita mau lihat dalamnya. Ini pagi, ini masih pagi. Segar. Pagi jam 8. Iya, sekitar jam 8 pagi. Kita mau coba itu apa namanya? Mama toko kue, kita mau karena pagi kita mau apa? Kue. Mau makan kue. Oh, banyak ini. Sampai ke belakang sana. Tempat-tempatnya banyak. Keren ya. Cuman enggak terlalu besar seperti yang di itu, yang di CPI mungkin belum kali ya. Belum, masih itu toko-toko namanya tuh. Ada apa itu? Iya. Oh, yang di sana kayaknya itu mama toko kue ya. Beda, guys. Di sini es krimnya. Di sana kuenya. Jadi kita ke kue dulu ya. Kita ke kue dulu deh. Soalnya masih pagi. Ini kita kesini tuh pagi-pagi karena ada promo, guys, katanya beli 2 gratis 1. Ini dua-duanya. Dua-duanya yang mama ya. Dua-duanya. Sama es krim. Iya, sama-sama mama. Itu mama toko kue. Oh iya, itu mama es krim. Iya. Lagi ada promo. Ini kalau anaknya beli gratis. Karena mamanya yang jual. Coba. Mau coba, coba. Assalamualaikum. Ada promo katanya. Beli 2 gratis 1. Istrinya yang mau yang mana, dia bisa yang antara di sini sama ini, nona manis. Dengan wajit, kue kura, konde wijen boleh, lumpur boleh. Itu lapisnya, Mbak Nah. Ini kue apa lagi namanya? Pelita. Iya, satu saya. Gratisnya yang mana? Yang boleh. Bebas katanya. Mau yang mana? Boleh yang ini. Boleh yang ini, sama yang ini. Saya pelita deh. Saya kue yang ini ya. Yang krimnya? Yang krimnya yang ini tadi. Yang warna merah? Bukan. Yang wajit? Iya. Oke. Okay. Pelitanya mau yang gula merah atau yang pandan? Yang pandan. Mau beli 2 gratis 1? Iya, boleh. Gratisnya yang mau yang mana? Apa tadi gratisannya? Boleh yang gula merah, boleh yang itu atau yang ini, boleh yang ini juga. Oh, mana boleh, lagi? Boleh sama yang ini ya. Kalau yang ini, kan? Iya boleh. Jadi dapat saya gitu. Ya udah, saya merah deh. Yang ini. Ini siapa? Kacang hijau kupas. Oh, itu wajib beras ketan. Iya. Ini beli 2 gratis 1 promo mama toko kue. Kue apa ya? Salam. Palu. Palu 2 free-nya wajib. Pelita pandan 2, free-nya kue kura. Kue kura. Itu apa tadi? Palu. Kue palu. Palu. Ada lagi? Itu saja. Sekarang mau ke depan. Es krim. Ini perdana nih kita makan es krim pagi-pagi. Masih pada tutup. Iya, soalnya lain pakai masih pada tutup. Tapi itu buka Mie Bangka. Mie Bangka, tutup ya. Oh, tutup semua, guys. Duh, masih pada tutup semua. Jadi yang buka cuman pagi-pagi tuh mama toko kue sama mama es krim. Dia satu ya, guys, cuman yang ini khusus es krim. Tuh yang di sana tadi tuh kue-kue. Sudah buka, Mbak? Tuh, lihat, beli 2 gratis 1. Hore. Oh, makannya es krim. Iya. Makan es krim. Oke, okay, kita order rasa dark coklat, red velvet sama apa tadi? Vanilla? Vanilla Oreo, Pak. Vanilla Oreo. Udah fokus ya. Kenapa? Ini dia. Dark coklat, vanilla Oreo sama red velvet. Ini beli 2 gratis 1. Guys, ini menu-menu kita, beli 2 gratis 1. Ini es krimnya itu ini yang red velvet. Tuh. Ini yang dark coklat sama yang vanilla Oreo ya, kalau nggak salah. Terus tadi ini kue apa nih? Kue apa?
lupa ya kita, kue paku. Palu. Kue palu. Terus wajit. Kan beli dua gratis wajit. Kalau suami. Nah, ini kalau saya kue pelita beli dua gratis kue kura. Tuh, ini bersih ya, guys. Terus tempatnya itu memang dibuat seperti ini tuh, ada sendoknya lengkap. Tuh, cup-cupnya tuh ada sendoknya. Masing-masing tuh ada sendoknya ya? Enggak. Ini ada sendoknya karena ini apa? Kayak berkuah-berkuah basah. Ini karena dia kering jadi ada sendoknya. Kita coba es krimnya dulu karena takut meleleh. Ini dark coklat. Red velvet. Coba. Enak sekali coklatnya. Ini saya pesan tadi red velvet karena warnanya bikin menarik. Ini bukan sekali, enak berkali-kali ini. Lebih enak ini. Red velvetnya juga enak. Orang yang enggak suka terlalu manis, ini cocok. Kita mau coba yang vanilla Oreo. Saya tetap pencinta coklat. Tuh. Red velvet lebih enak. Suami red velvet. Ini coklatnya enggak main-main. Terasa sekali. Cuman orang yang enggak suka makan coklat, mungkin mereka bakal bilang ini pahit. Tapi karena saya suka coklat, yang ada pahit-pahitnya ini enak. Walaupun pagi, banyak orang yang berdatangan karena memang ini tempatnya lagi booming. Rame, guys. Ini malam pasti lebih keren karena lampunya bakal nyala-nyala. Sekarang kita menuju ke bagian persnekan. Apa tadi? Pelita. Mana satu? Dua itu. Apanya? Sendoknya. Oh iya, dua. Oh iya, dapat dua sendoknya. Ternyata kita kasih ke suami satu buat makan itu wajib. Ini gratisannya dapat apa namanya ini lagi tadi? Kue kura. Kalau ini palu. Ini pelita. Teksturnya lembut. Dia pakai daun pandan, ini enak ini. Enak kan? Yang ada isi itu biasanya nangka, tapi ini enggak ada nangkanya ini. Biasa gula merah dulu. Iya, ada isi gula merah, cuman saya kepengen yang pandan. Sausnya pandan. Ini pernah coba di Manado atau? Oh iya. Suami tuh paling suka kue yang ada nuansa kelapanya, guys. Kelapa sama gula merah. Kelapa sama gula merah. Kalau saya malah kebalikan, menghindari kue yang ada kelapa sama gula merah. Manis. Terlalu manis. Karena saya sudah cukup manis. Kalau suami kurang manis, jadi dia butuh yang manis-manis, guys. Sayangnya belum buka semua jam segini. Coba buka semua kita. Kita coba satu-satu. Itu yang terkenal mie bangka. Saya enggak pernah sampai sekarang makan mie bangka tuh kayak apa mie bangka itu. Ini harus beli dua ya. Dalam artian itu beli dua harus dengan rasa yang sama. Iya. Misalnya kita pilih kue pelita, harus kue pelitanya dua. Nanti baru dapat gratisan. Boleh beda. Lembut. Harusnya kita beli air mineral. Nyangkut. Masa dorongnya pakai es ini. Coba dong. Apalagi wajit. Wajit. Kita coba wajit. Enggak enak karena manisnya pas. Ini namanya apa? Stan. Box. Stan box.
Bang Box. Ada dari kayu. Ada berapa stand di sini ya, guys? Kita hitung. 4. 1 2 3 4 5. 10 berarti. Yes. 5 hadap-hadapan. Lihat 1 2 3 4 5. Hadap-hadapan itu 5. 5 kiri, 5 kanan. Seperti ini vlog sederhana kita hari ini nongkrong di Taman Atalasa City. Sampai ketemu di vlog selanjutnya lagi. Bye bye. Assalamualaikum.